Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat memperketat pengawasan pasar tradisional. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya pedagang di beberapa pasar tradisional yang positif COVID-19. Ditemukannya beberapa pedagang pasar tradisional yang positif COVID-19 membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Bupati dan Wali Kota se-Jabar memperketat pengawasan pasar tradisional. Para pedagang tersebut diantaranya berjualan di Pasar Antri Cimahi dan Pasar Cileungsi Bogor. Berita yang masuk ke hukum tugas Jawa Barat yang harus diwaspadai sekarang adalah pasar tradisional. Yang di Cileungsi, pasar di Antri, di Cimahi, dan saya titip ke Pak Bupati juga mengkondisikan pasar itu yang paling harga tantangan ya, menjaga. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Muhammad Arifin Sujayana menyatakan, dari 400-an pasar rakyat atau tradisional yang dikelola pemerintah daerah di Jabar, baru ada 125 yang mempunyai sistem online dan digital. Pihaknya pun terus menyosialisasikan perihal pasar digital kepada pedagang di pasar tradisional, salah satunya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pasar rakyat ada sekitar 400-an di Jawa Barat yang dikelola oleh pemerintah daerah, miliknya pemerintah daerah, itu ada sekitar 125 yang sudah mereka mempunyai online. Hanya online-nya itu ada yang sudah kerjasama dengan distribusi, dengan Gojek, ada juga yang memang mereka satu arah itu bisa di HP, Exos, WA, kan gitu, beli ini silakan WA ke sini, itu kan baru satu arah. Belum ada pengirimannya, belum ada distribusinya. Masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah membuat perdagangan melalui pasar digital meningkat. Menurut Arifin, salah satu usaha di Jabar yang menjual produknya secara online pun telah mengalami peningkatan omset sebesar 300% pada masa pandemi COVID-19. Karenanya dirinya menegaskan digitalisasi pasar merupakan hal yang baik. Budi Hartati, Bandung TV.